Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam budaya. Barongsai merupakan jenis tarian tradisional Tiongkok yang dimainkan dengan menggunakan sarung dan menyerupai figur singa. Tarian barongsai pertama kali dikenalkan oleh negara Tiongkok selama ribuan tahun yang lalu dengan tujuan untuk mendatangkan keberuntungan oleh adat setempat. Seiring berjalannya waktu, tarian barongsai sendiri mengalami berbagai jenis modifikasi dari berbagai penjuru, daerah, dan negara. Di kesempatan kali ini, mari kita ketahui bersama daftar jenis barongsai dari seluruh penjuru dunia. Barongsai Cina Selatan. Barongsai Cina Selatan merupakan jenis barongsai yang sudah sangat terkenal di penjuru dunia. Ciri khas dari barongsai ini ialah memiliki warna mencolok dan mata besarnya yang indah. Selain itu, barongsai ini juga biasa melakukan atraksi yang tak terduga sehingga membuatnya sangat dikenal. Jenis barongsai Cina Selatan ini merupakan wujud perwakilan dari kesenian barongsai, guys. Barongsai Cina Utara. Berbeda dengan barongsai sebelumnya, barongsai Cina Utara tampil lebih sederhana dibandingkan dengan barongsai Cina Selatan. Meski tampil lebih sederhana, namun barongsai berikut ini juga tak kalah bagus, guys. Tahukah kalian, barongsai Cina Utara juga menjadi cikal bakal deretan jenis singo barong yang ada di Indonesia loh, guys. Wah, menarik bukan? Barongsai Hijau. Barongsai jenis ini memiliki wajah bundar yang menyeramkan, guys. Meski tidak dapat membuka mulutnya seperti barongsai lain, namun barongsai hijau ini memiliki gerak yang paling agresif, guys. Wajah dari barongsai ini terlihat seperti monster yang sedang marah saja ya, guys. Hahaha, bagaimana menurut kalian? Barongsai Wen. Barongsai Wen atau yang biasa dikenal barongsai Senkyu Hui merupakan jenis barongsai yang dipertunjukkan oleh kaum minoritas muslim di Henan. Jenis barongsai ini memiliki tampilan yang sederhana namun memiliki gaya atraksi yang menakjubkan, guys. Barongsai Vietnam. Barongsai Vietnam merupakan sebuah wujud evolusi dari barongsai Cina Selatan, guys. Namun dalam perwujudan yang lebih sederhana. Sama dengan rekannya, barongsai Vietnam memiliki warna-warni mencolok yang membuatnya semakin menarik. Apalagi saat mengedipkan mata, pasti dapat membuat kalian terpana ya, guys. Haha. Barongsai Korea. Barongsai Korea memiliki ciri khas pada bentuk kepalanya yang bundar dengan mulutnya yang dapat mengeluarkan lidah, guys. Meski terlihat sederhana dan simpel, namun barongsai ini kerap menyuguhkan atraksi dan penampilan yang tak terduga kepada penonton, guys. Barongsai Tibet. Barongsai Tibet mewakili kehidupan singa es dari dataran bersalju, guys. Barongsai ini terlihat indah dengan warna dominan putihnya. Ditambah lagi, barongsai ini memang memiliki wajah yang menggemaskan yang menjadikan kalian jadi pengen meluk deh. Haha, lanjut nggak nih? Lanjut dong. Namun sebelumnya, Anda bisa subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya. Barongsai Indonesia. Yang terakhir terdapat barongsai Indonesia nih, guys. Apalagi kalau tidak barong Bali. Tahukah kalian, barong Bali merupakan jenis tarian singa yang termasuk dalam jenis tarian barongsai? Dengan pernik dan keindahannya, barong Bali tak kalah menarik ya, guys, apabila disandingkan dengan tarian barongsai dari negara lain. Nah, itulah daftar barongsai dari seluruh dunia. Menurut kalian, barongsai mana nih yang paling bagus di antara daftar tersebut? Jangan lupa tinggalkan jawaban di kolom komentar ya. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.